Halo sahabat tercinta, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Pada kesempatan hari ini, saya berjalan-jalan mengunjungi kota Biel atau Bien. Dan di kota ini teman-teman, mungkin kalian tahu ya, jam terkenal, salah satu jam yang bermerek Rolex itu sangat terkenal sekali di seluruh dunia. Di tempat saya berdiri ini adalah fabriknya atau pusat dari jam tangan tersebut. Nah, untuk selengkapnya saya akan berjalan-jalan di sekitar sini dan selamat menikmati. Switzerland adalah negara yang tidak terlalu besar, tetapi hampir di seluruh dunia orang banyak mengenal Switzerland dengan jam tangannya yang bermutu dan berkualitas tinggi. Saya berada di kompleks perusahaan Rolex, di mana seperti yang kalian lihat ya, kompleksnya sangat besar sekali. Di sinilah pusat dari jam tangan yang sangat terkenal di seluruh dunia, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin mengunjungi tempat ini, ada di kota Biel atau Bien di Switzerland. Sangat menakjubkan. Negara kecil yang menghasilkan produk terkenal di seluruh dunia. Nah, teman-teman, jadi di tempat ini itu
dibuat mesin dari dalam jam tangan Rolex-nya. Sedangkan untuk luarnya, ya, untuk body dari jam tangan tersebut, itu diproduksi di kota Jenewa. Jadi Rolex ini pabriknya ada di mana-mana ya. Cuman ini pusatnya yang terbesar di negara Swiss. Nah, kalau kita berbicara mengenai jam tangan yang berkualitas tinggi, itu banyak sekali teman-teman. Dan negara Swiss ini memang dari dulu sudah terkenal dengan jam tangan ya. Selain itu juga dengan banknya, dengan coklat, dan banyak sekali produk-produk lain yang dihasilkan oleh negara ini. Dan biasanya di hari kerja dari Senin sampai hari Jumat, kita pun bisa masuk untuk melihat-lihat bagaimana pengerjaan untuk jam tangan tersebut. Namun karena hari ini hari Minggu teman-teman, jadi kantornya itu tutup. Namun sebelum itu kita diperlukan untuk anmeldung ya, atau mendaftarkan diri kita sebelum kita berkunjung ke tempat ini. Tentu saya pun pernah mengunjungi tempat-tempat pembuatan jam tangan lainnya di negara Swiss ya. Itu jam-jam yang sangat mahal itu dibuatnya di tempat-tempat tertentu di mana apa ya, bangunannya tidak begitu megah, tetapi mereka membuat desain dengan barang-barang yang mahal itu seperti di Lac des Joux dan juga tempat-tempat lainnya. Ini merupakan salah satu tempat yang sangat terkenal untuk pembuatan jam tangan Rolex di Switzerland. Demikianlah sahabat tercinta jalan-jalan kita hari ini di perkomplekan Rolex jam tangan yang sangat terkenal di seluruh dunia. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.